Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin sedangkan jin dapat melihat kita. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan mengenai keberadaan jin di sekitar kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Rabbku, tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Quran Surah Al-An'am ayat 76. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Itulah perbedaan antara kita dan jin. Kita yang tidak dapat melihat, sedangkan mereka yang dapat melihat kita tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama wanita. Jika sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka, biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik, bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini 15 tanda wanita sudah dinikahi oleh jin. Yang pertama, sering memimpikan seorang lelaki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, mudah sekali meninggalkan salat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita sehingga gampang dinikahi oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah, A'udzubillahi minal kubsi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki dan perempuan. Yang keempat, sangat menyukai musik ketimbang Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataannya tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi berkata,
Ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik, seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi biasanya akan lebih mudah lelah, meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang kedelapan, sering bersoleh. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu aurat apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Yang ke-10, sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus pada tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentara dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita adalah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpi. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang ke-12, sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangnya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya kedudukan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah An-Nur ayat 39. Yang ke-13, sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 13 tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Semoga kita semua, terutama bagi wanita, agar senantiasa menjauhi dan menghindari 13 perbuatan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.